Hai, ketemu lagi dengan Bunda Nun. Kita akan memasak mie instan kuah istimewa. Pertama, kita rebus dulu mie-nya di air yang sudah mendidih. Bunda Nun memakai jamur, bakso, potong-potong cabai rawit, beri telur, garam sedikit, beri bubuk lada, lalu Bunda memberi selada, sayur selada, semuanya kita masukkan. Beri bumbu dalam bungkusan instan, cabainya, semuanya, lalu masukkan bumbu rasanya, ditinggalkan sedikit, seperempat, jangan semua karena tadi sudah diberi garam, lalu bumbu minyaknya, masukkan semuanya. Kita tunggu sesaat. Biarkan mendidih sesaat. Dan sudah siap. Mie kuahnya sudah masak. Mudah dan praktis kan cara membuatnya? Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya. Tambahkan saus sedikit sesuai selera, saus sambal ya. Sudah siap, siap disajikan. Mudah kan cara membuatnya? Semoga suka ya. Kuah instan istimewa ini semoga menjadi salah satu menu favorit Anda dan keluarga. Jangan lupa berikan perasan jeruk nipis sedikit dan taburkan bawang goreng. Semoga suka ya. Makan sampai habis. Coba juga masakan Bunda Nun yang lainnya ya. Semoga suka. Jangan lupa like jempolnya.